pada petang ini, saya dengan besar hati mempersilakan Puan Ambiga, Pengerusi Bersama Bersih, untuk memberikan ucapan resmi. Silakan. Saudara-saudari, salam sejahtera. Salam bersih. Seperti yang dikatakan tadi, hari ini adalah hari yang bersejarah. Walaupun kita tidak sampai ke dataran merdeka, namun kita sudah berjaya hari ini. Pesanan kita sudah didengar oleh kerajaan dan seluruh dunia. Saya tidak dapat menyembunyikan perasaan bangga saya apabila melihat warga Malaysia, anak semua bangsa, berpegang tangan dari jauh dan dekat datang untuk menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Belum pernah dalam sejarah negara kita melihat satu gerakan nasional dan gerakan internasional yang begini ampuh. Ketika saya menulis ucapan saya ini, saya telah diberitahu ada lebih daripada 80 kota-kota dalam dunia ini yang mengadakan duduk banta. Di Malaysia, duduk banta akan diadakan atau sedang diadakan di 11 buah bandar. Bagi pihak Jawatan Kuasa Pemandu Bersih dan 84 NGO yang berpayung di bawah bersih, saya dengan rendah diri menerima sokongan dan komitmen saudara-saudari terhadap tuntutan bersih. Hari ini, rakyat Malaysia merampas kembali hak mereka untuk berkumpul di ruang awam. Hari ini, kita bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu semangat berjuang untuk Malaysia yang lebih baik. Kita bangun berjuang bukan untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi untuk anak-anak kita dan anak-anak kepada anak kita. Artinya, kita berjuang untuk masa depan Malaysia yang kita cintai. Today we are fighting for the future of this country that we all love. Kita bangun berjuang kerana kita ada harapan dan kita sedang melihat harapan itu di sekeliling kita. Kita sama-sama berjuang kerana kita ingin mendirikan Malaysia yang mewakili apa sahaja yang baik dalam jiwa raga kita. Semua ini adalah untuk keadilan, kesucian, kebenaran dan kasih sayang. We may not be legally or politically powerful, but we are morally formidable because we are united in a righteous cause. We say to our leaders,
Independent Election Commission finally uphold our constitutional right to live in a healthy and clean environment. This is the message of Bersih 3. Inilah pesanan Bersih 3. This is the message of the people.